melihat membangun TV Jawa Barat seperti apa, yang menilai adalah teman-teman anggota Jawa Barat. Setuju gak? Oke. Boleh gak? Satu persatu pemaparan visi dan misinya untuk IPIN DPD Jawa Barat. Boleh. Oke. Kita mulai dari oke, karena yang sudah siap Pak Asad, silakan Pak Asad yang pertama kali untuk pemaparan visi dan misinya. Ya, Bu Desi dan Pak Dudung silakan dipersilakan. Pak Dudung. Dalam mewujudkan visi dan misi organisasi dan program kerja yang telah ditetapkan tiga bahwa saya dalam menjalankan tugas atau kewajiban sebagai ketua insan pariwisata Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan kepariwisataan Indonesia dan insan pariwisata Indonesia serta anggota pada khususnya. Baiklah, dengan telah selesainya yang bersangkutan membaca sumpah tersebut, berarti Saudara Agus Satmoko telah sah menjadi Ketua Insan Pariwisata Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat periode 2021-2023. Berikutnya adalah penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji dan sumpah jabatan. Ketua Umum IPI Nasional, Ibu Dewi dari ASITA DPD Jawa Barat, kemudian KGB, IP2B, kemudian ASTINDO, LAPI, dan ASPI, ASPI Bagi Jatan ya, dan juga dari rekan-rekan DPW Kuningan, Cirebon, Bandung Raya pastinya sebagai tuan rumah, dan DPD Jabodetabek sebagai induk sebelum DPD Jawa Barat berdiri. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami atas kehadiran rekan-rekan semua dan juga tamu undangan untuk acara di hari ini yang sudah berjalan 2 hari dari kemarin, yaitu musyawarah daerah untuk DPD Jawa Barat dan sekarang untuk pelantikannya. Tiga.